لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Jemaah Haji Indonesia yang sedang berada di Tanah Suci Mekah tak lengkap jika tidak melakukan ziarah ke pemakaman Al-Malah, termasuk jemaah haji dari Provinsi Banten. Pemakaman yang hanya berlokasi sekitar 500 meter dari Masjidil Haram tersebut, terdapat makam istri Nabi Muhammad SAW, yakni Siti Khadijah, dan ulama termuka asal Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua di kloter 27 JKG alhamdulillah telah melaksanakan ziarah ke makam Ibunda Khadijah Kubra binti Khuwailid dan kemudian menuju kepada makam Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara dan kepada Syekh Damanhuri juga dan ulama-ulama yang lain. Kita semua bersama dengan ketua kloter TPIH dan dari kesehatan dan semua kru ikut semua ziarah mengawali dengan ke makam Ibunda Siti Khadijah Kubra binti Khuwailid. Oleh karena itu ya kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipimpin oleh Bapak Asep dan kru semua kita dikawal dari awal hingga akhir. Luar biasa pembinaannya dan servisnya luar biasa walaupun kita enggak ngasih duit. Jadi alhamdulillah ini terakhir semua ya, gitu. Ya, ya mudah-mudahan semua ibadah-ibadah khususnya ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon doanya supaya berkah selamat serta bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Sama dengan Pak Asep, dengan Bapak Kiai, Mas Duki dan amin. Semua kru semua dan kedari kesehatan amin. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh para dokter dan para kru semua. Alhamdulillah amin. Semuanya JKG 27 alhamdulillah sukses. Amin. Amin. Maksuni Hussein melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.